sudah memberikan kontribusi kepada daerah ini. Sudah ada PAD yang dihasilkan oleh mereka. Kita sangat apresiasi sekali, itu kalau tidak salah itu sekitar 600 juta. PAD itu dari itu peternakan, karena mereka sudah ada pemotongan hewan. Saran kita itu pertama ya, pembinaan kepada anak-anak putra daerah, ya putra lokal. Ya, kita harus bina mereka, dampingi mereka terus dalam soal pengadaan bibit, pengadaan pakan, pendampingan juga. Ya, itu pendampingan itu harus kepada mereka. Supaya ketika kita sudah dampingi, mereka sudah tahu, nanti mandiri baru kita lepas. Ya, jangan setelah kita berikan bibit, buatkan kandang, kita tinggalkan. Oh, itu tidak akan berhasil. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, dengan adanya penyakit-penyakit hewan ini, kita bagaimana supaya pengawasan ini ditingkatkan. Supaya hewan-hewan itu yang masuk itu kita pastikan itu adalah hewan yang sehat.